Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu daerah tingkat dua di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Pucu Sibau yang dapat ditempuh lewat transportasi Sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km, dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari Pontianak melalui Bandar Udara Pangsuma. Memiliki luas wilayah 29.842 km persegi atau 20% luas Kalimantan Barat, dan berpenduduk 258.984 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019. Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai salah satu ikan termahal, yaitu arwana red atau arwana merah, dan sampai dengan madu organik yang banyak dipesan di berbagai kota dan luar negeri sampai puluhan ton per tahunnya. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki makanan dan rumah adat Melayu, yaitu kerupuk basah, dan memiliki beberapa tempat wisata seperti air terjun Gua Maria di Lubuk Mantuk dan Danau Sentarum yang menjadi ikon utama dari Kabupaten Kapuas.